Okey, jumpa lagi dalam channel aku, Pistol Center. Okay, sekarang ni aku nak cerita pasal ni lho. Pasal isu hangat. Isu hangat Saga FX. Biasa sangat kan, kereta Saga FX, temperature naik, temperature naik. Tengok-tengok kipar dok musim. Padahal relay je. Tapi kedudukan relay tu kebanyakan orang dok tahu duduk mana. Ha, jadi kita kebal lalu duduk kat ni. Okay, ni jing. Okay, nampak ni. Ni kotak view dia. Buka je. Buka kotak view. Okay. Sekarang ni kalau cari atas ni, memang tak ada relay ni. Relay radiator fan memang tak ada atas ni eh. Ha, memang tak ada relay radiator fan. Sebab apa? Sebab you nusuk. Ha, you duduk dalam ni. Jadi kena kat kotak ni. Okay. Masa nak akak kotak ni, ni skru ni jangan bagi touching dengan body ni. Oh ni api je. Kalau kena memang spark gila babi lah. Lepor lah. Okay, jadi akak berhati-hati lah. Ataupun sebelum nak akak tu, masuk ni dulu. Safety. Masuk gini. Warna naik. Dia nampak relay dia. Tutup relay dia. Ni relay dia. Biasa hot ni lah. Hot bakar semua jadi duduk hidup radiator. Radiator pen duduk musim kes ni lah. Jadi tukar je relay ni. Tapi contoh lah. Kereta breakdown. Pukul 2 pagi. Nak cari mana relay ni? Soh kau, sakit kepala kau mikir kau. Jadi aku suggest gini lah, cara paling senang tau. Tinggal kereta tu, kau member suruh mari ambil. Dah aku gurau. Okay, cara dia ni. Okay, ni aku cabut siap-siap dah. Cover ni kena cabut lah. Cabut cover ni. Lepas tu nampak relay ni. Ambil je relay ni. Ganti dulu buat sementara. Lepas tu esok cari lah. Ni relay untuk blower aircon sahaja. Jadi tak apalah, panas kan. Janji siapa rumah. Cabut relay ni. Boleh abut kan. Cabut relay ni. Tak pasang lid tu. Okay. Ini ni. Punya blower. Cuba kita ni. Tak ada lalu blower. Ada? Tak ada. Jadi tak apalah, panas kejap. Janji kereta dah overheat. Kalau overheat mati boh. Kena kat heat, belok heat. Gitu ke cara je, senang ke. Macam kereta ni molek lagi saja je. Melajar ke. Kabur, info. Okay, beres. Pasal review ni beres eh. Kejap je. Tapi ramai orang tak tahu. Pomen pun tak tahu. Dia punya relay radiator fan duduk bawah ni. Nano cari relay tapi dah jumpa. Okay. Sikit sebanyak dapat dah info dia. Berkenaan dengan Saga FX. Temperature naik, temperature naik. Jadi agak panik mana pengguna Saga yang temperature naik tu. Jangan panik lah. Mitok jangan panik. guna cara tu, senang. Tak kira lah breakdown mana-mana pun, kau cerok hutang ke, siapa nak tolong cerok hutang. Jadi buat cara tu
insyaAllah lah. Tak ada masalah. Jadi jangan lupalah subscribe, like, komen. Oh, ada benda-benda pertanyaan, tanya je, insyaAllah kita akan jawab. Okay, assalamualaikum.